بسم الله الرحمن الرحيم. Matikan sini. Saya bermohon pada Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat kenapa Bismillah dalam kalimat ini itu tidak ada alifnya pada baknya, dilangsung Bismillah. Hanya satu tempat dalam Al-Quran yang baknya bersandai dengan alif. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu baknya ada alifnya. Bismi rabbik. Jadi di surat Al-Alaq itu, di surat Al-Alaq itu baknya ada alifnya. Iqra bismi rabbik, harus begini. Kalau di mushafnya tidak ada alifnya, berarti mushafnya keliru. Keliru mushafnya. Harus begini. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim itu tidak ada alifnya, langsung nyambung. Saya sudah pernah terangkan ini belum? Perbedaan ini. Belum. Oh, berarti bukan di sini ya. Yuk lihat sini dulu. Saya akan terangkan dulu.